Saudara, sebanyak 10 video iklan layanan masyarakat protokol kesehatan COVID-19 hasil penyaringan dari 26 video bersaing merebut 3 posisi terbaik dalam lomba video iklan PSA COVID-19 yang diselenggarakan TVRI Stasiun Sulawesi Barat di Mamuju. Ke-10 video PSA ILM atau iklan layanan masyarakat bertema protokol kesehatan COVID-19 merupakan 10 terbaik yang lolos dari hasil penilaian 26 video iklan layanan yang diikuti peserta perseorangan dan kelompok. Lomba video PSA COVID-19 diselenggarakan TVRI Sulawesi Barat di Mamuju merupakan rangkaian kegiatan dalam memperingati hari jadi lembaga penyiaran publik TVRI ke-58 tahun 2020. Tim juri terdiri atas orang-orang profesional di dunia penyiaran televisi, sekaligus tokoh sentral dalam proses produksi acara di TVRI Sulawesi Barat. Pada fase puncak ini, penilaian langsung ditangani Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Barat, Valerian Jekaboy, bersama Kepala Seksi Berita Sahrial Said, serta Kepala Seksi Program dan Pengembangan Usaha Agung Kameswara. 10 video yang lolos tahap akhir merupakan karya terbaik yang disaring dengan beberapa penilaian, seperti kesesuaian tema terkait protokol kesehatan, orisinalitas, dan kreativitas. Menurut Kepala TVRI Sulawesi Barat Valerian Jekaboy, lomba ini sebagai wadah kreativitas generasi muda Sulawesi Barat dalam mengembangkan minat dan bakat, sekaligus mengajak seluruh masyarakat bersama-sama mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan guna pencegahan penularan COVID-19. Kreativitas dari warga Sulbar itu, ya, dalam masa pandemi ini kita cukup respect lah. Saya kira mungkin ini salah satu wadah untuk kaum muda. Saya lihat banyak anak-anak muda yang berkreasi, termasuk sinematografinya, kemudian efek-efek grafis yang tentu saja memerlukan keahlian khusus. Paling tidak ini sudah membuktikan bahwa dalam masa pandemi ini kita masih bisa berkreasi. Selain kategori juara 1 hingga juara 3, panitia lomba juga menyiapkan satu kategori khusus video terfavorit pilihan masyarakat yang dinilai dari banyaknya like di video peserta yang diunggah di media sosial resmi Instagram TVRI Sulawesi Barat. Sementara itu, pemenang lomba akan diumumkan resmi di layar TVRI Sulbar dan media sosial. Rezaldi Safitri melaporkan.